Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Nah, seperti biasa, kali ini ada info lowongan kerja buat teman-teman semuanya. Namun, sebelum saya mulai masuk ke dalam pembahasan lowongan kerja dari manakah ini, buat teman-teman yang masih belum subscribe channel ini, silakan untuk di-subscribe dulu. Jangan lupa pula untuk dinyalakan loncengnya, biar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru. Apalagi buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang mencari-mencari pekerjaan, karena di sini akan banyak info-info menarik tentang lowongan kerja yang ada di seluruh Indonesia. Nah, jangan lupa pula untuk video ini di like jika teman-teman menyukainya, dan jangan lupa di share biar informasi ini tidak hanya berhenti di teman-teman saja. Oke? Okay? Lowongan pekerjaan kali ini datang dari salah satu BUMN Indonesia, yaitu PT Indah Karya Persero. Nah, buat teman-teman mungkin belum familiar nih, apa sih PT Indah Karya Persero ini? Saya coba sampaikan tentang perusahaan ini terlebih dahulu. PT Indah Karya Persero merupakan salah satu BUMN yang pada awalnya bergerak di bidang konstruksi dan manajemen, yang didirikan pada tanggal 29 Maret 1961, di mana berkantor pusat di Bandung dengan cabang yang tersebar di banyak kota-kota besar di Indonesia. Mungkin salah satunya ada di kota teman-teman semuanya. Lalu PT Indah Karya sendiri didirikan dengan tujuan untuk melaksanakan program pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional dengan lapangan usaha survei, investigasi, studi perencanaan atau planning, lalu perencanaan teknis atau desain, serta manajemen dan pengawasan pekerjaan konstruksi, penyediaan tenaga ahli, serta kegiatan dengan konsultasi. Nah, sedangkan pada tahun 2000, PT Indah Karya ini mendirikan unit usaha IKRCS yang bergerak di bidang sertifikasi sistem manajemen ISO 9001, ISO 14001, dan OSAS 18001. Dan mulai sejak awal tahun 2014, PT Indah Karya sendiri mengembangkan usahanya di sektor properti dan industri. Sektor properti ini dimulai dengan pembangunan Villa Zona Golf apartemen di Bandung. Mungkin teman-teman yang ada di Bandung tahu. Lalu untuk sektor industri sendiri, PT Indah Karya membangun pabrik plywood di Bondowoso dengan orientasinya ekspor. Nah, mungkin buat teman-teman yang mencoba berkarir di PT Indah Karya ini, kali ini mereka mempunyai lowongan kerja buat teman-teman sebagai engineer pengawas bendungan. Engineer pengawas bendungan. Adapun beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi jika memang teman-teman berminat untuk melamar sebagai engineer pengawas bendungan di PT Indah Karya sendiri, ini ada beberapa persyaratannya. Yaitu yang pertama adalah boleh pria ataupun wanita. Jadi bebas bisa pria atau wanita. Yang kedua adalah pendidikan minimum S1 untuk teknik sipil keairan atau geologi atau geografi. Jadi ada tiga lulusan yang bisa daftar di sini, yaitu teknik sipil keairan, geologi, dan juga geografi. Yang ketiga adalah berasal dari perguruan tinggi dengan akreditasi minimal A dan akreditasi jurusan minimal B. Jadi untuk akreditasi universitasnya adalah A, sedangkan untuk akreditasi minimal jurusannya adalah B. Lalu di sini adalah memiliki pengalaman di bidang pengawasan bendungan minimal 5 tahun. Ya, mungkin teman-teman punya pengalaman bekerja di tempat sebelumnya sebagai pengawas bendungan minimal 5 tahun, silakan tampil di sini. Lalu juga harus memiliki sertifikasi keahlian profesi diutamakan yang memiliki sertifikat KMIBB. Lalu juga diutamakan mampu menguasai bahasa Mandarin secara aktif dan pasif ataupun bahasa Inggris secara aktif dan pasif. Ini kalau bahasa Inggris lebih banyak ya teman-teman, yang dibuktikan dengan sertifikat TOEFL yang masih berlaku. Lalu yang lain adalah harus memiliki jujur dan teliti, dan juga harus memiliki motivasi tinggi dan memiliki tanggung jawab yang baik. Lalu jika teman-teman memang memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut, teman-teman bisa mulai menyampaikan lamaran teman-teman ke alamat yang dituju berikut ini. Oke, sudah dicatat alamatnya. Lalu apa aja yang harus teman-teman lampirkan ketika ingin menyampaikan lamarannya? Yang pertama, yang pasti adalah surat lamaran. Lalu ada kurikulum vitae atau riwayat hidup teman-teman, dibuat secara jelas, secara ringkas, dan secara menarik biar lamaran teman-teman yang akan nanti lihat. Lalu juga ada fotokopi KTP, ijazah, sertifikat, dan lain-lain yang dibutuhkan. Lalu juga ada SKCK yang harus teman-teman lampirkan, dan juga pas foto terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 buah. Itu syarat-syarat yang harus teman-teman lampirkan ke
alamat yang saya sebutkan sebelumnya. Jadi jika teman-teman berminat, silakan teman-teman mencoba. Semoga teman-teman berhasil dan bisa berkarir di salah satu BUMN ini, yaitu PT Indah Karya Persero. Oke teman-teman, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan untuk lowongan di BUMN kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jika teman-teman, sebelum saya tutup, silakan di subscribe dulu channel ini. Jangan lupa klik di nyalakan loncengnya biar selalu dapat informasi terupdate. Dan jangan lupa untuk di like dan di share biar informasi ini tidak hanya berarti di teman-teman saja, tapi bisa untuk teman-teman yang lainnya. Oke, saya Falak Wildan. Terima kasih. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.